Pakaian yang terinspirasi dari jaket M65 yang awalnya dibuat untuk dipakai tentara Amerika dalam konflik Vietnam yang dialami Amerika Serikat saat itu. Dengan bahannya yang tahan lama dan tahan angin, jaket ini dibuat untuk tahan terhadap iklim yang sering kali ekstrim di negara Asia. Jaket ini juga menampilkan tudung yang bisa digulung ke kerah. Tipe jaket ini biasanya digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun saat bertugas di lapangan. Tipe jaket seperti ini juga tentunya memiliki daya tahan yang kuat dan nyaman digunakan, serta yang paling penting yaitu fungsional. Seperti biasa, saya Admin Val. Sebelum review produk kali ini, Admin dan segenap kru Jaxrom Tactical mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga kalian yang menonton Jaxrom TV kali ini dapat mewujudkan resolusinya di tahun yang baru ini. Dan tentunya kali ini mereview sebuah jaket yang memiliki kriteria yang disebutkan di awal tadi. Jaket apakah itu? Langsung saja kita cek. Honor M65 Style Jacket. Jaket atau parka taktikal ini memiliki keseluruhan kriteria yang disebutkan di awal. Jaket ini memiliki dua lapisan kain yang berada di luar dan di dalam jaket. Bagian luar menggunakan bahan ripstop yang sering kita temui pada kebanyakan pakaian taktikal lainnya. Kain jenis ini tentunya memiliki daya tahan yang kuat. Sedangkan di bagian dalam lapisan jaket ini berbahan kain polyester. Kain ini memiliki fitur perlindungan dari sinar UV dan juga cepat kering, yang memberikan kenyamanan saat digunakan pada cuaca panas maupun dingin. Selain dua jenis kain tersebut, jaket ini juga memiliki kain mesh yang berada di dalam, yang berfungsi sebagai sirkulasi udara dan juga kantong, yang nantinya akan saya jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu zipper. Zipper pada jaket ini terdapat di bagian utama atau tengah, dua kantong bagian dada, kantong bagian lengan, dan kedua sisi kiri dan kanan bagian bawah. Zipper menggunakan YKK8VS. Zipper tipe ini memiliki dua arah yaitu atas dan bawah. Jadi kalian bisa menggunakan jaket ini full tertutup maupun terbuka setengah pada bagian bawah maupun atas. Dan zipper ini tentunya tidak mudah rusak. Terdapat 8 kantong di bagian depan. Iya, 8, walaupun yang terlihat cuma 4. Kita akan bahasnya lebih lanjut nanti. 2 kantong pada bagian kiri dan kanan, bagian lengan, dan 2 kantong di bagian dalam. Bisa dibilang cukup banyak untuk sekelas jaket taktikal. Kantong bagian depan terdapat di pinggang dan dada. Untuk bagian dada kantong ini memiliki dua lapisan yang masing-masing memiliki slot tersendiri dan juga sistem lock yang berbeda. Bukan dari atas memiliki sistem lock velcro dan bagian samping memiliki sistem lock zipper. Kantong depan bagian bawah sama seperti yang di atas namun tidak memiliki sistem lock zipper. Dan bagian dalam kantong yang menggunakan sistem lock zipper menggunakan kain mesh. Kantong tersebut bisa Anda gunakan untuk menyimpan barang bawaan seperti HP, dompet, maupun barang keseharian lainnya. Kantong bagian lengan atas memiliki tempelan velcro di bagian luarnya, dan memiliki sistem lock zipper serta di bagian dalam menggunakan kain mesh. Dan dua kantong tersembunyi di bagian dalam jaket yang memiliki size cukup luas. Bisa digunakan untuk menyimpan HP Anda agar tetap aman dan melindungi barang bawaan Anda di saat terjadi hujan ringan. Fitur lainnya dari jaket ini yaitu terdapat hoodie yang terdapat sunshade pada bagian depan.
Hoodie ini juga dilengkapi dengan kawat penguat di bagian depan hoodie. Bagian samping bawah juga terdapat zipper yang berfungsi untuk membuat bagian kiri dan kanan lebih leluasa. Dan di bagian ini juga terdapat magnet. Pada bagian pinggang terdapat karet elastis untuk mengencangkan bagian pinggang juga tentunya. Tali karet ini bisa diakses melalui kantong bagian depan. Menurut admin, jaket ini sangat nyaman saat digunakan pada cuaca hujan ringan maupun dingin. Untuk size-nya menggunakan size EU atau Eropa. Yang admin gunakan saat ini yaitu size S, bisa dibilang setara dengan size M atau L yang kita gunakan pada umumnya. Jaket atau parka ini dibanderol dengan harga Rp495.000. Dengan fitur-fitur yang banyak tadi sangat worth untuk dimiliki. Ya, itu saja untuk review jaket Honor M65 Style kali ini. Jangan lupa like video ini, share dan subscribe ke Jackstrom TV, dan nyalakan lonceng notifikasi. Saya Admin Val, Jackstrom Tactical, stay tactical.